Halo semuanya, kembali lagi di Jody Motovlog HD. Goyang. Ya, kali ini gue mau bikin apa ya, bikin video. Tapi gue mau nyoba itu minuman ya. Ini minuman, mungkin bisa dibilang minuman langka gitu. Karena di Indonesia ini minuman ini gak ada. Kebetulan gue dapat minuman ini dari teman gue. Jadi dia habis pulang dari Eropa gitu, habis jalan-jalan. Terus ya udah dia nawarin gue minuman ini. Terus ya udah gue coba. Gue ini apa namanya, minta gitu, nggak minta sih, lebih tepatnya beli ya, sama temen gue ini namanya Bacil ya. Dia emang bener-bener dah, bukannya oleh-oleh malah gue yang beli gitu ya. Dan karena gue belum pernah nyobain ini minuman, jadi gue kayak kepikiran gitu, kayak coba gue bikin video tapi gue nyobain ini minuman gitu loh. Jadi kayak ya yaudahlah, sekalian nge-share ke kalian juga gimana rasanya menurut gue. Dan sorry banget kalau misalnya kalian yang mengharapkan motovlog dari gue, tapi ini gue bener-bener iseng pengen nyoba aja sih minuman ini. Sekaligus ya sambil sharing lah gimana rasanya gitu ya. Nah ini dia, ini kebetulan sebelum gue bikin video ini, jadi ini minumannya udah gue taruh di kulkas beberapa jam gitu ya. Jadi ini cukup dingin, karena ya gue pengen minumannya sih dingin ya, bukan hangat. Jadi ini adalah salah satu minuman energi, Monster Energy. Cuman mungkin delivery callingnya tuh dia Valentino Rossi ya, karena seperti yang kalian tahu gue fans banget kan sama Valentino Rossi. Dan ya keren sih untuk ukuran minuman. Terus ada apanya nih? Ada tanda tangannya ya di situ. Gila sih. Ini dingin banget. Dan kita lihat komposisinya, mungkin kalian bisa lihat di situ. Nah ini dia, wah kalian bisa lihat ya tuh minumannya, terus ada tanda tangannya lagi, gila gokil. Mungkin sedikit gue review dikit fisiknya seperti apa. Jadi ini agak lonjong kalinya, mungkin mirip kayak Coca-Cola atau apa jenisnya kayak gitu. Apa ya desainnya sih, maksudnya bukan desain, liverinya sih menarik ya, karena mungkin karena Valentino Rossi dia lebih dominan kuning, makanya di warna kuning. Terus ini ada logo Sole Luna, terus ini adalah expirednya ya, 08 2016. Hah? Enggak ini? Enggak mungkin ya kali. Enggak mungkin, masa udah expired. Udahlah, daripada banyak basa-basi, gue langsung buka aja nih minumannya. Enggak tahu ini rasanya apakah ini soda atau bukan. Wih, soda ternyata. Entah ini minuman energi atau soft drink atau apa nih, gue juga kurang tahu. Ini ada gelas ya, gue langsung tuangin aja. Bismillah. Oh, warnanya. Sepertinya ini masih ada sisa ya. Jadi satu gelas ini dia masih sisa ininya. Bentuknya seperti ini, bentuk cairannya. Mungkin ini adalah video iseng-iseng ya. Karena kenapa minuman ini yang apa ya? Bisa dibilang kayak kenapa gue pengen bikin video ini, bukan karena masalah ada orang nyuruh gue bikin video ini, terus maksudnya gini, bukan. Jadi ini cuma inisiatif dari gue nya sendiri. Karena jujur aja gue kan nggak pernah minum minuman ini. Jadi ya iseng-iseng aja deh rasanya gimana. Terus karena ini adalah ibaratnya kayak ada merchandise, mungkin ya merchandise dari Valentino Rossi gitu. Ya mungkin ada hubungannya lah dengan dunia otomotif. Padahal ini minuman, Mungkin kalian juga kayak penasaran, wah gila Bang Yudi bakal minum, terus ngeliatin mukanya, wah enggak sih. Jadi di sini cuma, di ruangan ini cuma gue doang, jadi enggak, ya pokoknya kalian taunya gue minum ini aja ya. Ini beneran, ini gue yang minum nih, gue minum ya. Ada soda-sodanya, kayak jeruk ya, emang jeruk lagi. Karena bungkusannya kuning, terus ini jeruk gitu. Ini kayak ya minuman jeruk gitu deh. Kayak jeruk soda gitu. Terus ada lemon-lemonnya gitu. Wow. Ya. Ya ini jeruk. Jeruk-jeruk gitu. Kayak nutrisari deh. Cuman soda gitu. Ini langsung gua habisin aja, gua habisin ya. Emang enak sih, emang enak nih minum ini. Diminumnya tuh enak kalau dingin.
enak. Tapi kalau misalkan yang habis makan nasi terus minum ini sih saran gue jangan ya. Maksudnya kalau misal kalian habis makan kayak makan berat kayak gitu, minumnya jangan ini ya, minumnya ya es apa kek, air putih kek, air mineral atau apa ya. Ini kayaknya itu cocok untuk kalian yang kayak apa ya, misalnya cuacanya lagi panas. Ini gue sotil aja ya. Jadi mungkin cocoknya cuacanya lagi panas nih, kalian minum soft drink ini. Kayaknya sih seger, apalagi kalau di sirkuit kan panas-panas gitu ya. Jadi ya ini seperti ini. Bentuknya kuning, wujudnya tuh kuning ya, cairannya kuning gitu. Oke, ya fix ini. Ini jeruk sih. Oke, gua kembung. Rasanya, jadi tuh rasanya tuh bersoda gitu kan, bersoda, terus ada rasa jeruk-jeruknya, terus karena ini dingin ya jadi enak aja gitu pas ditelan gitu, diminum, terus tunggu gue lupa rasanya, oh iya ada manis-manisnya gitu deh, ya ada manis-manisnya gitu cuman. Ini kayaknya minuman ini cocok untuk kalian kayak misalnya itu yang tadi gue bilang, cuaca lagi panas, kalian gerah, minum ini seger gitu aja. Habis. Ini masih ada loh, habisin aja ya. Gila ini berapa mili? Tinggal segini tuh ya. Udah habis nih ya. Tumpah kan. Nah, minum lagi ya. Aduh, gila gue kembung. Sodanya tuh gak kayak Coca-Cola ya. Maksudnya kalau misal Coca-Cola kan minuman sodanya tuh kayak sodanya tuh keras gitu. Bukan keras, kayak banyak gitu kan. Kalau misalkan yang gak biasa minum soda tuh kayak gitu deh rasanya. Pokoknya sodanya tuh gak begitu banyak ininya. Jadi cuma ada kayak sejenis soda-soda gitu. Mirip-mirip apa ya, rasanya tuh mirip-mirip ya kayak soda-soda yang ringan gitu deh. Tapi bukan yang kayak keras gitu, kayak Pepsi, Coca-Cola gitu. Bukan. Tapi enak sih. Gila, gua kembung. Dah. Habis. Sumpah, minumannya enak. Tapi jangan minum ini tiap hari ya. Kalau misalnya kalian punya minuman ini di kulkas kalian punya banyak, jangan minum tiap hari deh, gak baik buat perut, buat kesehatan. Misalnya minuman ini apa ya, kalau dari scale 1 to 10 berapa ya, berat nih karena gue bukan reviewer minuman atau makanan, ini gue cuma opini dari gue aja ya, ini gue cuma ya iseng-iseng aja. Oke, gue kasih nilai ya 8,5 lah ya, 8,5. Kayak minuman standar pada umumnya, cuman kemasannya aja bagus gitu loh. Dan ini kaleng bakal gue simpen dan gak akan gue buang karena ini, ya karena di Indonesia gak ada ya. Kalau misalnya ada sih pasti orang udah buang ini. Ibaratnya kayak ini adalah sebuah merchandise, tapi dalam bentuk minuman. Ya, itu dia pendapat gue mengenai minuman Monster Energy ini, yang livery-nya VR46. Terus ada ini Sole Lunanya, dan ini warna kuning. Gua nggak tahu deh warna kemasannya apa aja, mungkin kalian bisa share ke gue di komen gitu rasanya apa aja. Kalau misalnya kalian udah pernah ngerasain minuman ini, maksudnya udah pernah minum ini sebelumnya, kalian bisa share di komen seksi, di seksi komen, maksudnya seksi komen di bawah rasanya apa aja. Tapi kalau yang ini kayaknya rasanya jeruk sih ya, rasanya jeruk-jeruk gitu deh. Dia paling segitu aja untuk video kali ini. Kalau misal kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like. Dan kalau misal kalian ingin video seperti ini lagi, video-video iseng, jangan lupa like juga. Dan kalian tinggal komen di bawah. Dan ya udah, seperti itu. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Dan mungkin ini adalah pendapat gue mengenai minuman ini. Dan oh iya, jangan lupa subscribe juga. Dan ya paling seperti itu aja. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye. Peace. Kembung, cok.